Inovasi ini dilatar belakangi oleh prosedur pendaftaran kursus bahasa asing dan pengarsipan administrasi yang kurang efektif dan efisien. Untuk mendaftar kursus, pendaftar harus langsung datang ke kantor UPT pada jam kerja untuk mengisi formulir. Tidak jarang pendaftar harus datang kembali karena tidak membawa berkas yang diperlukan. Pengarsipan administrasi pendaftar kursus juga kurang efektif karena banyaknya tumpukan berkas. Berdasarkan hasil evaluasi dari kendala-kendala pada proses pendaftaran, serta kendala pada pemeliharaan arsip pendaftaran para calon peserta kursus, maka dilakukan inovasi dengan menerapkan pendaftaran secara online atau disebut Daku Olin. Melalui tautan yang sudah disediakan, masyarakat dapat mendaftar tanpa harus datang ke kantor UPT. Dengan menerapkan pendaftaran secara online, data pendaftar kursus akan tersimpan langsung pada media penyimpanan berbasis Google Form, sehingga meminimalisir berkas hilang dan meningkatkan efisiensi pada proses pengarsipan dan pendataan. Selain itu, pada halaman formulir online, disertakan pula tautan untuk bergabung ke grup WhatsApp masing-masing bahasa sehingga penyampaian informasi mengenai jadwal kursus menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan data yang diperoleh dari jumlah peserta kursus per tahunnya, inovasi Daku Olin yang mulai diberlakukan pada awal tahun 2022 telah berhasil meningkatkan jumlah calon peserta kursus bahasa asing dibanding tahun-tahun sebelumnya. Halo, ich bin Bella. Menurut saya, inovasi ini memudahkan masyarakat sekitar yang ingin mendaftar ke kelas kursus karena kita tidak perlu langsung datang ke UPT bahasa ini untuk mendaftar. Jadi bisa diakses dari mana saja dan kapan saja, dan teman-teman bisa langsung mengikuti kelas ini. Halo, nama saya Diko. Menurut saya untuk melakukan pendaftaran kursus bahasa asing di UPT Pulsaitek dan Bahasa Kota Perdana sekarang sudah sangat mudah dan efisien. Sebelumnya kita perlu mengambil lembar formulir, mengisi biodata serta memberikan foto dan fotokopi KTP. Namun untuk sekarang adanya inovasi Daku Olin, itu daftar kursus secara online. Dari segi informasi pembukaan kursus hingga pendaftaran kursus, semua dapat kita akses secara online. Dan hanya mengisi formulir secara online dalam menit, kita sudah dapat mengikuti kursus untuk bahasa asing yang ingin kita pelajari pada pembukaan kelas selanjutnya. Hi everyone, my name is Virginia Sherin. I'm a participant of UPT Pusat Intek dan Bahasa Kota Pontianak Language Course. You know what? UPT Pusat Intek dan Bahasa Kota Pontianak now makes it possible for you to join the class from everywhere at any time. This is a really good innovation, you guys. Just hit the link and you all set to join the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratno Piana SH, selaku PLT Kepala UPT Pusat Intek dan Bahasa Kota Pontianak. Merasa sangat terbantu dengan hadirnya inovasi Daku Olin dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan kursus bahasa asing yang menjadi salah satu ruang lingkup pelayanan pada UPT Pusat Intek dan Bahasa Kota Pontianak. Saya juga sangat mengapresiasi atas semangat rekan inisiator Daku Olin yang telah mewujudkan tujuan lembaga dalam memberikan kemudahan akses dan kesempatan yang sama bagi setiap lapisan masyarakat dalam rangka mendapatkan pelayanan kursus bahasa asing pada UPT Pusat Intek dan Bahasa Kota Pontianak di era digitalisasi saat ini. Melalui inovasi Daku Olin, masyarakat dapat mendaftarkan diri secara daring dan online dalam penyelenggaraan kelas-kelas kursus bahasa asing di UPT Pusat Intek dan Bahasa Kota Pontianak sehingga dapat dilakukan secara mudah dimanapun dan kapanpun. Manfaatkan kemudahan ini dan segera daftarkan diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sujiarti, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, memberikan apresiasi atas hadirnya inovasi Daku Olin pada UPT Pusat Iptek dan Bahasa
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika masyarakat pada era digitalisasi saat ini, inovasi Daku Olin hadir sebagai salah satu jawaban atas tuntutan guna memberikan pelayanan yang prima kepada segenap lapisan masyarakat. Inovasi ini diinisiasi semangat dan tujuan untuk memberikan kemudahan akses dan kesempatan yang sama bagi masyarakat Kota Pontianak dalam rangka mendapatkan pelayanan kursus bahasa asing di UPT Pusat Iptek dan Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Melalui inovasi Daku Olin, masyarakat dapat mendaftarkan diri secara daring atau online pada penyelenggaraan kelas-kelas kursus bahasa asing di UPT Pusat Iptek dan Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak tanpa harus datang dan melengkapi berkas pendaftaran secara manual, sehingga proses pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Manfaatkan fasilitas dan segera daftarkan diri Anda melalui tautan yang ada di media sosial Instagram UPT Pusat Iptek dan Bahasa Kota Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.